Nomor 45, sejumlah gas ideal ditempatkan dalam tabung tertutup isokorik. Ya, isokorik itu berarti volume tetap, ya, V tetap. Jadi tidak berubah. Pada suhu T dan volume V, tekanan gas mula-mula P, jika tekanan gas dirubah menjadi 2P, maka rumus dasarnya PV sama dengan NRT. Nah, di sini kalau isokorik, ya, V ini tetap. Tentu saja N jumlah gas di dalamnya itu juga akan tetap karena tidak bocor, ya. Dan tidak ada keterangan gas keluar misalnya juga ya. Dan R ini memang konstanta. Jadi di sini yang berubah itu P dan T saja. Nah, kalau P-nya dirubah menjadi 2 kali, dirubah menjadi 2P, otomatis T-nya juga akan menjadi 2 kali. Ya, karena yang lain tidak akan berubah, ya. Jadi yang benar di sini adalah suhu gas akan menjadi 2T dan volumenya konstan. Ya, jawabannya adalah yang D. Baik, ini pembahasan untuk nomor 45.